Baru-baru ini, istri Ruben Onsu Sarwendah mengungkapkan kondisi terkini suaminya usai dilarikan ke rumah sakit setelah bekerja di Majalengka, Jawa Barat pada Sabtu 18 Mei 2024 malam. Setelah membesuk Ruben di RSU Bunda Menteng, Jakarta Barat bersama kedua anaknya, Sarwendah mengatakan kondisi suaminya sudah membaik. Kalau misalnya sopan, semuanya baik-baik aja gitu. Jadi... Sarwendah mengaku Ruben sudah sadar saat ia datang bersama anak-anaknya. Ia pun mengungkapkan baru bisa membesuk sang suami setelah dipindahkan ke Jakarta karena ia harus bekerja dan mengurus anak. Hari ini anak-anak ujian gitu, terus udah kayak gitu, aku juga harus kerja dulu, makanya abis itu aku beres-beresin anak, baru abis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak. Wanita yang akrab disapa Wenda itu menyampaikan Ruben dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan dan dehidrasi selama bekerja. Ayah dehidrasi. Dehidrasi, kecapean, gitu. Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial sempat membuat heboh karena membagikan video yang memperlihatkan presenter tersebut dalam kondisi tak sadarkan diri saat akan dibawa menggunakan ambulan di Majalengka. Ruben dilarikan ke rumah sakit setelah memandu acara salah satu stasiun televisi di Majalengka.